Hai sahabat Secan, saya Dr. Tiffany Sakvilia dari Beauty Aesthetic and Slimming Clinic di Sidoarjo. Kali ini saya akan membahas tentang cara menghilangkan tato di tubuh. Simak terus videonya ya. Ini menarik sekali. Biasanya pasien-pasien dari Beautif itu ada beberapa alasan mengapa mereka ingin menghilangkan tato di tubuh mereka. Yang pertama, alasannya ingin mencapai ketahapan baru di kehidupan mereka. Contohnya, ada prasyarat-prasyarat pekerjaan yang tidak membolehkan ada tato di tubuh. Jadi mereka datang ke Beautif. Kemudian ada juga nih yang kayak ingin melangsungkan hidup dengan kekasih atau pasangan barunya mereka. Jadi tato-tato yang ada di area tubuh seperti nama mantan itu akan mereka hilangkan ya. Sahabat Secan gak perlu khawatir karena tato permanen yang full color itu bisa dihilangkan loh. Nah, tapi untuk menghilangkannya perlu beberapa sesi treatment ya. Orang harus datang untuk menghilangkan tato, ya tentunya harus ke dokter. Kenapa? Dan dokternya pun harus sahabat Secan tahu nih, dokter yang harus sahabat Secan datengin itu adalah dokter di klinik kecantikan. Karena di dokter-dokter di klinik kecantikan atau klinik estetik itu sudah memiliki alat laser yang khusus untuk menghilangkan tato. Baik, untuk menghilangkan tato, sahabat Secan perlu ketahui, sahabat Secan harus mendaftar terlebih dahulu di Beauty Aesthetic and Slimming Clinic Sidoarjo. Yang kedua, nanti oleh saya, Dr. Tiff, saya akan menganamnesa kalian kalau misalnya apakah tatonya sudah sekitar 1 tahun atau 2 tahun, berapa lama tato kalian ada di tubuh, kemudian di mana kalian menato, agar kami bisa tahu juga rekornya. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan fisik di daerah mana saja tato kalian yang ingin dihilangkan. Kemudian kita akan cari tahu apakah kulit yang akan dihilangkan tatonya itu sudah ready untuk dihilangkan tatonya. Lalu kalian akan dilakukan penghilangan tato itu dengan cara laser atau menunya namanya tato removal laser. Nah, di sini nanti kalian akan dibersihkan dulu area kulit yang ada tatonya, kemudian diberikan obat topikal untuk biusnya, kemudian ditunggu sekitar 5 sampai 15 menit dan dilakukan laser untuk menghilangkan tato. Sahabat Secan perlu ketahui, laser sendiri adalah cahaya berkecepatan tinggi yang nanti dia akan menembus lapisan terdalam di kulit kita. Nah, ketika penghilangan tato, cahaya yang berkecepatan tinggi ini akan merobek pori-pori yang ada di kulit, sehingga efek samping yang terjadi adalah sahabat Secan pasti akan merasakan melepuh atau terjadinya bula apabila setelah pasca tindakan itu terkena air atau mungkin sahabat Secan itu berkeringat. Nah,
itu biasanya terjadi seperti pelepuhan. Yang kedua ada sensasi seperti iritasi, gatal, itu mungkin ada. Apabila ada sensasi atau keluhan bisa dikeluhkan ke admin, nanti bisa kita berikan terapi medikasi tertentu. Tentu dong, jadi untuk melakukan menghilangkan tato itu minimal 1 bulan sekali secara rutin. Sampai apa? Sampai hasil tatonya hilang maksimal. Nah, 1 bulan sekali itu dilakukan bisa sekitar 8 sampai 10 sesi treatment ya. Jadi memang saya melihatnya itu di sesi treatment yang kedua. Jadi ketika lihat yang kedua sudah pudar, ini berarti tinta tato yang ada di kulit ini tidak terlalu pekat. Nah, itu bisa dilihat dari sesi kedua. Jadi saya bisa prediksi berapa kalinya itu di sesi kedua. Yang perlu sahabat secan lakukan yaitu menjaga higienitas kulit yang dihilangkan tatonya. Yang pertama, kalau misalnya mau keluar rumah, mau terkena paparan sinar matahari, wajib banget tuh dipakai tabir surianya. Yang kedua, dicegah jangan terkena debu atau keringat berlebih. Atau biasanya sahabat secan setelah menghilangkan tato malah mau olahraga yang mengeluarkan banyak keringat. Nah, itu jangan dulu, dilakukan sekitar 7-14 hari ya. Di Beautif Aesthetic and Slimming Clinic sendiri kalian bisa menghilangkan tato sekitar 400 ribu sampai 1 jutaan. Tapi kalian harus konsultasikan dulu ya jenis tato kalian. Menghilangkan tato itu nggak boleh sembarangan ya, jadi kalian harus banget berkonsultasi ke dokter, karena dalam konsultasi kalian akan menentukan jenis treatmentnya yang dilakukan, durasi treatmentnya, apa saja yang harus kalian lakukan pasca treatment menghilangkan tato, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah treatment. Sahabat Secan, sekarang kita ikuti cara menghilangkan tato di tubuh di Beautif Aesthetic and Slimming di Sidoarjo. Demikian penjelasan saya tentang cara menghilangkan tato di tubuh. Jangan lupa ikuti terus channel YouTube Secan Indonesia untuk mendapatkan update terbaru tentang kesehatan dan kecantikan. Saya Dr. Tiffany Sakvilia dari Beautif Aesthetic and Slimming Clinic di Sidoarjo. Sampai jumpa!